Fabienne Nicole dituding beri 5 miliar rupiah untuk menang Miss Universe Indonesia. Fabienne Nicole disebut-sebut sogok 5 miliar rupiah untuk menang Miss Universe Indonesia 2023. Pasalnya tinggi badan Fabienne Nicole tak mencukupi untuk mengikuti ajang tersebut. Tudingan lain yang menyerang Miss Universe Indonesia setelah memilih Fabienne Nicole adalah adanya uang yang diberikan untuk bisa jadi juara. Fabienne Nicole di Miss Universe Indonesia 2023 dicurigai banyak pihak adalah hasil dari sogokan. Hal itu sudah menjadi bahasan banyak pecinta beauty pagan di media sosial. Fabienne Nicole di Miss Universe Indonesia 2023 dicurigai banyak pihak adalah hasil dari sogokan. Ada 5 miliar rupiah yang kabarnya disetorkan. Banyak yang menyebut bahwa Fabienne Nicole memberikan uang senilai 5 miliar rupiah ke organisasi Miss Universe Indonesia agar dimenangkan. Padahal Fabienne dinilai tidak masuk kualifikasi sebagai juara Miss Universe Indonesia karena tinggi badannya yang kurang. Masih dalam keterangan yang diberikan lewat media sosial Miss Universe Indonesia 2023, Poppy Capella menjelaskan penilaian untuk menentukan pemenang. Ia memastikan bahwa tidak ada pertimbangan uang atau apapun untuk menentukan pemenang dalam kontes kecantikan tersebut.